Aku siap, Nyonya. Apa yang harus aku lakukan? Mulailah bekerja, Puja. Kami masih mampu untuk menghidupi keluarga kami sendiri. Kau tidak harus melakukan semua ini, tapi kenapa kau lakukan, Puja? Ibu, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke kantor. Naren, sebaiknya kau tidak usah bekerja di kantor itu lagi. Kau tidak usah menuruti apa yang puja katakan. Puja. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Ikut denganku. Kau ini kenapa, Puja? Aku setuju, kau di sini supaya kau dapat membantu anakku menjadi lebih duniawi. Tapi ini sudah keterlaluan. Kau akan menghancurkan Naren kalau kau terus saja memaksanya. Karena harus tidak ada di kantor, maka mereka akan merendahkannya. Lalu, berapa lama ibu akan terus melindunginya? Dia bukan anak kecil lagi yang terus-terusan harus dilindungi orang tuanya. Yang ingin aku katakan adalah tidak peduli sekarang berapapun usiamu, seorang ibu akan selalu memperlakukanmu seperti saat dia masih anak-anak. Seorang wanita bisa memberikan seluruh cintanya pada suaminya, tapi tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu. Tidak akan ada yang lebih memahami Naren daripada aku ibunya sendiri, bahkan kau sebagai istrinya Puja. Tidak akan ada yang bisa. Aku tidak akan membiarkan anakku dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah melarangku. Bagaimana aku mengatakannya? tanpa harus menyakiti hati ibu Aku tidak ingin mengambil tempat ibu dalam kehidupan Naren Naren, sebaiknya kau ke kamar ibu. Kau tidak perlu lagi bekerja di kantor itu untuk menghasilkan uang. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Naren, sekarang ibu akan menunggumu di kamar. Kita bicarakan lagi di sana. Kalian semua, tolong akhiri saja drama ini dan kembalilah bekerja. Hari-hari kalian untuk bermalas-malasan telah berakhir. <languages> Ini baru permulaan Nyonya Fias. Seharusnya putramu tidak meninggalkan aku pada hari pernikahan kami. <olie> Jadi puja, Kau harus mengepel lantai semua kamar di rumah ini. Ingat, kau harus bisa melakukan semua itu sendiri karena semua pelayan di rumah ini sedang sibuk melakukan tugas lainnya. Kerjakan baik.